Baik, kerap ke negara jiran Thailand untuk menikmati makanan kegemaran Lok Ching. Akhirnya seorang usahawan muda mengambil keputusan untuk membuka perniagaan di tempat sendiri. Usaha Norelisha Maraini Omar, 22 tahun sejak 4 tahun lepas berbaloi apabila Lok Ching bakar Baisha di Taman Robina, Teluk Air Tawar, Pulau Pinang, kini mempunyai peminat tersendiri. Dan semua gara-gara hasil penelitian sehingga dia mampu menghasilkan sos Lok Ching sendiri yang hampir menyamai citarasa sos asli di negara jiran. Menarik sekali. Saya pun peminat Lok Ching. Akan tinggalkan anda dengan laporan istimewa ini. Saya Fahmi Zudin. Dan saya Fizan Zaman Sarhaman. Dia bukan makanan tempatan, dia daripada Thailand lah. Okey, saya mula berniaga, permulaannya saya masuk sana dan saya suka makan Lok Ching. Jadi saya dapat idea untuk buka di sini sendiri. Saya buka, jadi saya orang kata macam bila kita dah makan benda tu sedap, jadi kita cubalah masuk Malaysia dan kita buat. Sehingga sekarang lah saya buka kedai. Tapi saya belum rezeki untuk buka kedai yang lebih besar lah. InsyaAllah akan datang. Okey, untuk sos lah, saya buat sendiri, R&D sendiri sos saya. Sambutan alhamdulillah setakat sekarang di sini banyak juga orang kata macam okey sambutan di sini agak ramai. Agak yang menyukai sos saya. Memang Lok Ching banyak di merata tempat, tetapi sos saya R&D sendiri kan. Jadi orang kata banyak yang menyukai sos saya lah. Selepas 4 tahun beroperasi, Norelisha mengukuhkan kedudukan dalam perniagaan dengan memanfaatkan platform digital selain membina jenama Lok Ching Bakar Baisha. Berikutan cita rasa sos yang dihasilkan agak unik, ia menyebabkan laman Google atas nama perniagaannya diberi penarafan 5 bintang oleh pengunjung. Sekarang saya mempromosikan makanan saya di platform digital lah, di WhatsApp, Google. Anda bolehlah tengok di situ. Saya punya rating makanan untuk Lok Ching Bakar. Alhamdulillah 5 bintang saya punya Lok Ching Bakar Baisha, boleh tengok sendiri di Google. Okey, dari media sosial kebanyakan hampir 95% adalah. 95% mungkin banyak yang tengok di Google kot. Di Google sebab kita dapat 5 bintang. Alhamdulillah lah. Betul, peminat Lok Ching Bakar tak perlu lagi ke Thailand buang duit di sana. Boleh saja mai ke sini. Bolehlah rasa saya punya sos di Lok Ching Bakar Baisha tau. Menurut Norelisha, gerainya beroperasi dari hari Rabu sehingga Ahad bermula jam 1 petang hingga 10 malam. Malah, dia tidak menantangan melayan pelanggan pada waktu puncak antara jam 5 petang hingga 7 malam, menyebabkan dia merancang untuk meluaskan perniagaan Lok Ching atas nama sendiri.